Sedangkan ekonomi Israel terancam merosot akibat terus memanasnya situasi di Laut Merah. Kondisi itu terjadi lantaran serangan brutal milisi Houthi ke belasan kapal dagang Israel dan para sekutunya yang nekat melintas di Laut Merah. Serangan Houthi ke kapal kargo di Laut Merah membuat risiko jangka panjang. Selain berdampak untuk perekonomian Israel, serangan Houthi juga merusak perdagangan global. Tak hanya itu, serangan Houthi juga menenggelamkan Israel. Zionis disebut memiliki ambisi untuk menjadi eksportir gas alam cair. Adapun ambisi menjadi eksportir gas alam cair terbesar di pasar internasional terjadi sejak sebelum konflik Laut Tengah memanas. Namun akibat serangan Houthi, ambisi itu langsung tenggelam dan tak mungkin bisa diraih Israel.